الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Rasa takut terbagi menjadi tiga macam. الأول خوف من الله سبحانه وتعالى. Yang pertama takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. Dan ini merupakan sebuah ibadah yang agung di sisi صرف Allah. صرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. Menjadikan rasa takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syirik besar. كمن يخاف من الجن ومن أصحاب القبور ويعبدهم من دون الله. Sebagai contoh, orang yang takut kepada jin dan juga kepada para penghuni kuburan terus kemudian menyembah mereka kepada selain Allah. الثاني خوف طبيعي جائز لا يلام عليه العبد. يخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، يخاف من النار، يخاف من الأسد. Ada rasa takut yang sifatnya طبيعي, sifatnya wajar, seperti takut dari pencuri, takut dari seekor singa, takut dari seekor ular dan seterusnya. نعم. الثالث من الخوف خوف محرم. Yang ketiga, macam yang ketiga dari rasa takut adalah takut yang hukumnya haram. نعم. مثلا الولد الصغير يطيع الأب في معصية الله سبحانه وتعالى طاعة المخلوق في معصية الخالق. Sebagai contoh, seorang anak takut kepada bapaknya di dalam permasalahan kemaksiatan kepada Allah. Artinya dia mentaati bapaknya karena takut. Padahal yang ditaati adalah sebuah kemaksiatan. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Idzan, عندنا المهم القسم الأول وهو أن الخوف عبادة لله وصرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر والله أعلم. Dan yang terpenting adalah bagian yang pertama. Kita hanya cukup takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika rasa takut ini kita berikan kepada selain Allah, maka telah terjatuh ke dalam kesyirikan.